Halo, selamat datang kembali di channel saya, Jalan Fraser. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tutorial membuka sandi Oppo A71 dengan MRT dongle versi 2.6. Jadi kita langsung saja kasih mati saja power off HP-nya seperti ini, lalu kita buka di device manager. Dan kita sambungkan ke kabel ke komputer dengan kabel data USB yang bagus ya, tidak perlu ori, yang penting bisa terbaca. Kita tekan tombol atas dan bawah bersamaan tanpa menekan tombol power. Kita tekan lalu kita sambungkan seperti ini. Tekan dan tahan. Lalu kita lihat di device manager sudah terbaca sebagai Qualcomm HS USB Keyloader 9008. Itu menandakan HP-nya sudah terbaca. Dan saya berada di COM 10. Ini saya cross saja. Lalu kita di bagian sini bisa MTK dan juga Qualcomm Unlock. Kita pilih saja yang Qualcomm Unlock seperti ini. Lalu kita pilih untuk brand, kita pilih Oppo, dan untuk mobile kita pilih A71 yang QLM. Lalu untuk core kita pilih yang COM 10 sesuai dengan COM teman masing-masing. Kalau COM-nya di sana 14, silahkan 14, karena setiap COM itu berbeda-beda, setiap HP COM-nya berbeda-beda. Jadi kita langsung saja menekan start, dan jangan lupa juga untuk membuka MRT dongle ini kita harus memiliki dongle. Jadi dongle itu kita pasang di USB-nya, itu otomatis akan terbaca. Dan jangan lupa juga koneksikan ke jaringan internet. Jadi tools ini tidak bisa berjalan tanpa adanya koneksi internet. Kita langsung saja start tanpa panjang lebar lagi. Dan sudah terbaca. Dan di sini sudah menandakan corresponding operation complete. Dan semua datanya sudah terhapus semua. Jadi untuk HP-nya kita langsung saja tekan tombol power-nya. Kita nyalakan seperti ini. Iya. Lalu kita tunggu sejenak. Bisa dilepas saja kabel data USB-nya. Kita taruh saja seperti ini, biar teman-teman bisa lihat HP-nya bekerja seperti apa. Dan di sini ada notifikasi berbahasa Inggris ya. Jadi untuk cancel dan clear, kita pilih saja yang clear. Lalu di bagian paling bawah ada reset phone, kita langsung saja pilih reset phone. Maka HP-nya akan mereset ulang lagi.
sambil nunggu proses perjalanan kita ngopi dulu teman-teman biar lebih rileks. Dan apabila tutorial saya bagikan ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya apabila ketika saya upload video baru terbaru tidak ketinggalan video yang lain. Dan ini kita sudah berhasil seperti ini. Kita coba untuk masuk ke tampilan awalnya. Nah, untuk data kita nonaktifkan saja, kita lanjutkan. Dan di sini tidak bisa melewati karena terkunci akun Google. Tapi tidak perlu khawatir. Kita bisa masukkan di panggilan darurat seperti ini, lalu kita ketikkan bintang pagar 813 pagar untuk yang berbahasa Inggris. Kalau kita menggunakan yang 812 itu berbahasa Mandarin. Dan akhirnya HP-nya terbuka. Ya, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.